Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Eh, di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang fi'il rubai Mujarot ya. Kali ini kita akan masuk ke fi'il eh, enggak, di pertemuan yang lalu kita sudah bahas rubai ya, fi'il rubai. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas fi'il sulasi Mujarot Nah, seperti apa kah feel Sulasi Mujarot, teman-teman sekalian? Jadi, sebenarnya Sulasi Mujarot ini, dia itu berasal dari feel Sulasi, artinya feel yang terdiri dari tiga huruf ya. Nah, ini, ini mohon maaf ya, agak pecah ya gambarnya. Ya, mudah-mudahan masih bisa kelihatan ya. Nah, jadi sebenarnya dia dari terdiri dari tiga huruf ya, dari kata, eh, dari tiga huruf fa, ain, dan la, fa, ala. Nah, ini teman-teman bisa lihat sini ya, Ya, tadinya dia tiga huruf begini, cuman e, kemudian ditambahkan, ada huruf tambahannya. Nah, kalau di sini huruf tambahannya apa? Di sini huruf tambahannya adalah tasdid. Nah, ya, ada tasdidnya. Jadi, kalau di, di fa'ala kan nggak ada tasdidnya, tapi di sini ada tasdidnya. Nah, kita bisa lihat sini. Nah, jadi dia jadinya fa'ala yufa'ilu taf'ailan. Ya, fa'ala yufa'ilu taf'ailan, taf'ailatan. Tafalan, tifalan, mufalan. Nah, kemudian ini untuk uh, madinya ya, fil madinya faala, fil mudorinya yufailu. Kemudian masdarnya tafailan, kemudian tafailatan, ya. Nah, kemudian uh, kemudian tafalan, tifalan. Nah, ini juga uh, masdarnya juga mufalan tifal mufalan masdarnya juga nah kemudian setelah itu setelah itu ada ada lagi ya nah kita lihat sampingnya dulu oh, sorry, sorry, sorry. Nah, kemudian ada mufailun nah mufailun ini dia adalah fiil dia adalah ismu fa'ilnya ya ismu fa'il kalau tadi mufa'alan itu juga masdar nah kalau mufa'il ini ismu fa'ilnya Ya, kalau ismul fa'ilnya mufa'ilun mufa'alun. Nah, kalau mufa'alun ini dia adalah e, ismul maf'ulnya ya. Atau kalau dikenakan pekerjaan, di atasnya maka menjadi mufa'alun ini. Kemudian fa'il. Fa'il ini adalah kata perintahnya. Fa'il. E, kemudian latu fa'il ini larangan. Mufa'alun, mufa'alun. Nah, mufa'alun ini kata kerja dan juga e, kata waktu. E, jadi ismu zaman dan ismu makan. Ya begitu ya. Jadi secara umum seperti itu perubahan katanya. Nah, contohnya seperti apa? Kita langsung saja. Jadi contohnya adalah seperti ini. Misalkan ada fil uh, faroha fariha ya nah, fariha itu ya fariha itu tadinya dia uh, fariha gini ya fa roha tadinya kan cuma tiga huruf ya fa roha fa fa ri fariha nah fariha ini tadinya tiga huruf berubah menjadi faroha Ya, fa. Kemudian rohnya ada tasdirtnya, kemudian ha. Jadi ini farroha. Nah, kalau farroha seperti ini, itu maknanya berubah ya. Kalau tadinya variha biasa, itu artinya senang. Maka kalau farroha seperti ini, artinya membuat senang. Nah, jadi dia membuat suatu fiil yang tadinya memiliki makna yang tidak membutuhkan objek ya, senang aja, menjadi membutuhkan objek yaitu farroha faroha yufarihu. Oke, mari kita lihat di sini ya. Faroha yufarihu tafrihan. Nah, jadi fiil madinya faroha, kemudian fiil mudorenya yufarihu. Ya, kemudian masdarnya jadi tafrihan. Faroha yufarihu tafrihan, kemudian masdarnya lagi menjadi tafrihatan tafrohan ini masdar juga tifrohan wa mufarohan ini juga masdar nah kemudian kalau uh, ismul fa'ilnya orang yang membuat senang adalah mufarrihun wa zaka mufarrihun kemudian uh, nah ini farih tu farih ya farih tu farih ini kalau fari ini dia adalah kata perintah ya. Fil amr, latu fari ini larangannya. Jangan membuat senang mufarrahun mufarrahun. Ini ismul makan dan ismul zamannya. Nama tempat dan nama uh, waktunya. Oke teman-teman begitu ya. Jadi kalau dia berubah jadi fa'ala seperti ini, mari kita coba yang lain. Karoro. Nah, karoro jadinya karoro yukariru takriron wa takrirotan Takroron, tikroron, mukaroron, fahua, mukarirun, wazaka, mukarorun, karir, latu karir, mukarorun, mukarorun, nah Ini ya. Oke, kita lanjut ke kata selanjutnya. Misalkan lagi, uh, wakala ya, sini ada wakala. Mari kita coba. Wakala, yuwakilu, taukilan, taukilatan, taukalan, tikalan, muwakalan Nah, fahuwa muwakilun ya, oh sorry, silahkan dulu. Fahuwa muwakilun wazaka muwakalun ini ya. Nah, ini. Fahuwa muwakilun wazaka muwakalun wakil latu wakil muwakalun muwakalun. Nah, kemudian eh uh, yasaro, nah ada yasaro ya. Yasaro artinya memudahkan. Nah, ini kita lihat. Yasaro, yuyasiru, taisiron, taisirotan, taisaron, tisaron, muyasaron. Fahuwa muyasirun, wazaka muyasarun, yasir latu yasir, muyasarun, muyasarun. Oke, kemudian Kata selanjutnya kita lihat lagi di bawahnya. Oh, sudah sudah habis ya nih halamannya. Kita buka halaman selanjutnya. Oke, nah ini ada Nawaro ya. Nawaro artinya menyinari. Nah, ini kita lihat. Nawaro yunawiru tanwiron tanwirotan tanwaron tinwaron munawaron. Ya, jadi kalau nur itu artinya cahaya nah, atau sinar tapi kalau nawaru artinya menyinari ya nah fahuwa munawirun ismul uh, fa'ilnya munawirun wa munawarun nawir latu nawir munawarun Munawar. oke kemudian ini ya bayana bayana artinya menjelaskan kalau banaya binu itu mungkin artinya jelas ya kalau bayana yubayinu menjelaskan Nah, jadinya gimana? Jadinya bayana okay, Yubayinu, Tabiyinan, Tabiyinatan, Tabiyanan, Tibianan, Mubayanan. Oke, mudah-mudahan jelas ya, ini tulisannya memang pecah, tapi bentuknya masih kelihatan lah ya. Oke, okay. ya nggak apa-apa ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa tanya aja, dan nanti ada pdf-nya juga ya bisa dibuka. Mubayyinun mubayyanun bayin la tubayyin. Nah nih La tubayyin mubayyanun Oke, kata selanjutnya setelah bayana adalah zakka nih ya. Nah nih Zakka yuzaki tazkiyan taskiatan tazkaan tiskaan muzakkan. Nah, muzakan fahuwa muzakin ini ya fahuwa muzakin zak muzakan zaki latu zaki nah jadi kalau uh, dia fiilnya ada huruf ilahnya kalau dia kata perintah ya hilang ya zaki ila, zaki ini ya zaki ini ya hilang nih tadinya muzaki jadinya zaki latu zaki muzakan muzakan jadi, kalau vilamer, ayahnya hilang. Dan kalau e, nahi yang larangan, ayahnya hilang juga. Oke, kemudian, e, apa nih, lako ya. Lako yulaki talkiyan talkiatan talkoan tilkoan mulakon fahuwa mulakin wazakamulakon laki latulaki mulakon mulakon. Oke, artinya menemui, mempertemukan ya. Kemudian wala artinya ini berpaling ini wala, yuali, taulian, tauliatan, taulaan, tilaan, mualan, fahua, mualin, zaka mualun, mualan, wali, latuwali, mualan, mualan, nah ini isfil amernya hilang ininya ya, riaknya, kemudian kowa, kowa artinya menguatkan, kowa yokowi, takwiyan takwiyatan takwaan, tikwaan, mukawan fahuwa muqawwin wazaka mukawan. muqawwan qawi la tuqawi muqawwan muqawwan Kemudian adaba ad nih adaba ad yu ad dibu yuadibu diban, artinya mendidik ya tak takadaban dari kata adab nih tidaban muadaban fahuwa muadibun wazaka muadabun adib pelatu adib muadabun muadabun E nah, kemudian sya'ama ma sya'imu eh ini artinya membuat membuat pesimis ya. Sya'ama yash'eemu tash'imatan tash'aman tash'aman musya'aman fahuwa musya'imun wa zaqa musya'amun sya'im la tash'e musya'amun Nah kemudian hanaa ini ya. hanaa hannaa yuhanniu tahnian Eh, tahniatan, tahnaan, tihnaan, muhanaan, fahuwa muhaniun, wazaka muhanaun, hani la tuhani muhanaun, muhanaun. Oke, itu untuk wazan, eh, sorry, sorry, <tik> pencet lagi ya. Untuk wazan afa'ala ya, fa'ala, af jadi di situ eh, tambahannya adalah tasdid, dan kalau ada tasdid, biasanya memiliki makna yang membutuhkan objek ya. Nah sekarang kita masuk ke wazan selanjutnya yaitu faala. Oke jadi kalau teman-teman lihat di sini ya itu dia ada tambahan alif di tengahnya. Oke jadi kalau tadinya dia kan faala gini ya faala. Nah faala aja. Tapi kalau di ini dia ditambahin alif setelah fa jadi faala. Ya. Nah, kalau ditambahin alif gini, dia memiliki makna secara umum ya, maknanya adalah eh, saling sesuatu yang saling ya. Nah, contohnya kotala, kotala itu saling membunuh ya, atau saling berperang. Kemudian ada awana, awana saling me menolong ya, saling menolong. Tapi ini tidak mutlak ya, bisa maknanya saling bisa juga tidak ya. Oke, okay, bagaimana perubahannya? Mari kita lihat sama-sama ya. Nah, ini Anda bisa lihat fa'ala fi'il madinya berubah jadi yufa'ilu fi'il mudhari'nya. Kemudian masdarnya mufa'alatan. kemudian masdarnya lagi wa Kemudian wa Kemudian wa mufa'ilun. Nah, mufa'ilun ini ismul fa'ilnya. Oke, okay, kemudian Wazaka mufalun. Nah, ini mufalun. Ini juga ismul mafulnya. Fa'il, ini perintahnya. Latu fa'il, ini larangannya. Mufalun, mufalun. Ya, ini ismul makan, ismul zaman. Oke, kemudian ada kotala ya. Nah, kotala yukotilu mukotalatan, masdarnya. Wakitalan, wakitalan, wahwa fahwa mukatilun wazaka mukotalun kotil la tu kotil mukotalun mukotalun oke kemudian ada lagi apa ini masa ya masa nah ini ini sinnya dua ya sinnya dua jadi di sini ada dua huruf nih sinnya dua masa ya masuk artinya saling menyentuh ya mumasatan wa misasan wa misasan fahuwa mumasun nah, wa masih la tu masih masih la tu masih memasun memasun. oke kemudian lanjut ke wada wada artinya saling berjanji wada yuwaidu muwadatan wa wiadan Muwa idun, wazaka muwa adun, ya, wa wi'adan huwa muwa'idun wa zakah muwa'adun ya wa'id la tu'id muwa'adun muwa'adun oke ini masih belum ada yang gabung nih oke saya lanjut ya uh, ya saru ya siru artinya ini apa ya artinya ini ya kayaknya sih memudahkan ya, saling memudahkan ya. Ya saro yuyasiru muyasarotan wa yisaron wa yisaron fahuwa muyasirun wa zaka muyasarun wa zaka muyasarun yasir la tu yasir muyasarun muyasarun. Nah, kemudian awana ya, awana yuawinu muawanatan wa iwanan wa iwanan fahuwa muawinun wa muawanun awin la tuawin muawanun muawanun Oke, selanjutnya bayana ya. Bayana yubayinu mubayanatan wabiyanan wabiyanan fahuwa mubayinun wazakka mubayanun bayin la tubayin mubayanun mubayanun oke kemudian kita lanjut ke halaman selanjutnya masih banyak ini modelnya ya mudah-mudahan bisa selesai semua hari ini oke kita masuk ke kata selanjutnya ini ada ato ya Ato, ato artinya saling memberi. Ato yuati muatoten wa itoan wa Bahwa ito muatin wa zaka muatun. Ya, ati la tuati muatun muatun. Kemudian lako, nah lako artinya bertemu. Lako yulaki malamulakotan. Waliqo'an, waliqo'an. Waliqo'an waliqo itu dari kata lako yulaki, artinya bertemu ya. Pertemuan. Wa fahuwa mulakin, wa laki, latu laki, mulakon, mulakon. Kemudian wala ya. Wala yuwali. Wala yuwali Mualatan wawilaan, wawilaan, fahuwa muwalin fahuwa mualin wazaka mualan wali latu wali mualan mualan kemudian mada oh salah dawa 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 yudawi mudawatan wadiwaan wadiwaan fahuwa diwa fahuwa. oh fahuwa mudawin ya eh? fahuwa mudawin wazaka mudawan dawi latu dawi mudawan mudawan uh, mudawan ini dawainya uh, dawa ini berobat ya kemudian akhoza akhoza artinya menyiksa bisa mengambil bisa juga akhoza yu akhizu mu akhoza mu wa ikhozan wa ikhozan fahuwa mu akhizun wazaka mu Wazaka muakhozun akhir la tu akhir muakhozun muakhozun. Oke, okay. kemudian la ama ini ya. Nah nih la ama yula mula amatan wali aman wali aman bahwa mula imun wazaka mula amun bahwa mula imun wazaka mula amun Laim la tula im, tu la im mula amun mula amun. Nah kemudian nasa ini ya nasaah nasaah yunasiu munasaatan wanisaan wanisaan fahuwa munasiun wazaka munasaun munasaun nasi la tunasi munasaan munasaan. Oke teman-teman sekarang kita masuk ke wazan selanjutnya ya. Nah itu adalah afala. Oke teman-teman bisa lihat di sini dari kata faala ya menjadi afala. Artinya apa artinya ada penambahan di alifnya ini. Ya, jadi alif ini tambahan. Afala yufailu. Jadi wazannya afala yufailu. Afala yufailu dan ini biasanya sama mirip sama yang tasdi tadi membuat fiil yang tadinya tidak membutuhkan objek menjadi membutuhkan objek. Nah, misalkan kata akroma. Akroma ini dari kata karim atau karuma. Karumanya karuma artinya mulia. Tapi kalau akroma artinya memuliakan. Kemudian madda iamutdu. Oh, kalau ini sama ini ya? Nah, iya, ini ini maknanya nggak nggak beda sih ya? Madda itu membentangkan, amadda juga membentangkan, maknanya sama. Awada ini juga e, sama artinya menjanjikan. Tapi kalau secara umum, misalkan apa ya, khola. Dakola khola itu kan, ini contoh ya, khola itu kan dari secara umum artinya masuk ya. Sorry. sorry. khola. nah khola. artinya masuk. Tapi kalau ditambahin alif, jadi ada khola, artinya memasukkan. Atkola artinya memasukkan. Dakola masuk, atkola memasukkan. Contoh lain, misalkan khoroja. Nah, Khoroja. Khoroja artinya keluar, tapi kalau eh, akroja, akroja. Nah, itu artinya adalah mengeluarkan. Oke, jadi kalau ditambahin alif di depan, itu merubah makna yang tadinya tidak butuh objek menjadi butuh objek. Sama kayak jalasa. Jalasa duduk, jalasa artinya duduk. Tapi kalau ajalasa, ajalasa itu artinya adalah mendudukkan. Ya jadi membutuhkan objek. Kalau jalasa nggak butuh objek, tapi kalau ajalasa mendudukkan. Oke, kita coba lihat contoh-contoh tasrifnya. Afala filmadinya, yafilu filmodorenya, ifalan ini masdarnya, mufa mufalan. Uh, ini Masdar juga. Fahu mufailun ini ismu failnya. Kemudian wazaka mufalun, mufalun ini adalah objeknya. Afail ini kata perintah. Latufil ini kata larangan. Mufalun, mufalun muf ini ismu zaman, ismu makan. Nama tempat, nama waktu. Oke, mari kita masuk ke contoh pertama di bawahnya. Akroma yukrimu ikroman masdarnya ini wa mukroman ini masdar mimi fa mukrimun ini ismul fa'ilnya wa mukramun akrim la tukrim mukramun mukramun oke kemudian amadda amadda yumiddu imdadan wa mumaddan fa huwa mumiddun wa mumaddun amidda Amid dan yang dilihat ya ada beda sendiri karena dia ada tasdidnya jadinya belakangnya pakai fathah nih. Amit la mumaddun mumaddun. Kemudian awada ya. Awada yu'idu i'adan wa mu'adan Fahuwa mu'idun wa mu'adun la mu'adun mu'adun. Oke, okay, kita lanjut lagi. Eh, tuh, pencet lagi, guys. Sorry, guys. Oke, okay, sampai sini ya. Ini halaman 20. Nah, masih yang tadi ya, Afala. Dia sekarang Aisaro. Nih, Aisaro. Aisaro yusiru isaron wa musaron fahuwa musirun. Uh, musaron. Aisir latusir musarun musarun. Uh, kemudian ajaban ya. Ajaba yujibu ijabatan wa mujaban mujibun. kamu jabun, ajib la tujib mujabun mujabun. Kemudian abana. Ais, pencet lagi guys. Sorry guys. Ini ya guys, abana ya. Abana yubinu ibanatan wa mubanan fahuwa mubinun. Nah. Wazaka mubanun abni abin latubin mubanun mubanun. Oke, kemudian. Ah, oh, ya. Aduh. Nah ini yang, yang kita pelajari kemarin di dulu Sulugo ya. Jeli tiga ini ada Anto ya. Anto iu'anti, Antoan wa mu'ton fahuwa mu'tin. Wa zaka mu'ton. Anti la tu'anti mu'ton mu'ton. Nah karena dia belakangnya ada yaknya. Maka i'anya di sini hilang. Karena untuk kata perintah nggak ada yaknya. Oke, kemudian Apa nih? Adro ya Adro Yudri Nah, nih, Adro Yudri Adro Yudri Idroan Wamudron fahuwa Mudrin Ya, Wazaka Mudron Wazaka Mudron Adri Latudri Mudron Mudron Oke, dan seterusnya ya e, Saya lanjut saja karena Contohnya masih banyak ini kita lewati aja Nah selanjutnya ini ada uh, Sulasi Masjidnya ini Ada dua ya Masjid Bihar Fain. Tadi kalau cuma ditambahin satu huruf Kalau sekarang ditambahin dua huruf Nah huruf apa saja kah itu Coba Anda perhatikan Ini tadinya dia dari kata fa'ala Itu cuma tiga huruf kan Tapi di sini itu ada, ada berapa nih satu, dua, tiga, empat, lima, ada lima huruf Artinya ditambahin dua huruf Huruf apa itu? Pertama huruf ta di sini. Kemudian huruf alif di tengah. Oke, jadi ada dua huruf ya, ta sama alif di tengah. Jadinya tafala. Nah, jadi tambahannya ta ini dan juga alif ini. Nah, apa fungsinya? Biasanya untuk menunjukkan makna saling juga. Jadi kayak misalkan eh apa? kotala ya kota lamulu ya apa ya rohama ya rohama artinya rohima artinya menyayangi tapi kalau tarohama saling menyayangi bang udah artinya jauh taba ada saling jauh dan seterusnya oke coba kita lihat sama-sama di sini ada tafala ini film modelnya berubah jadi film uh, sorry madi ini ya ini film madi berubah jadi film modelnya ya tafalu kemudian was, uh, masdarnya tafaulan Masdar mimnya mutafa'ilan bahwa mutafa'ilun ini ismul fa'ilnya. Kemudian wazaka mutafa'alun ini ya. Ini um, ismul maf'ulnya tafa'al ini kata perintahnya la tatafa'al ta ini larangannya mutafa'alun mutafa'alun. Nah, mutafa'alun itu dia um, masdarnya ya. Atau ismu zaman dan ismu makannya. Nah, selanjutnya taba'dan ya taba'ada ya taba'du taba'udan wa mutaba'adan fa huwa mutaba'idun muzaka mutaba'adun nah ini mutaba'adun taba'at alla tataba'at mutaba'adun mutaba'adun oke selanjutnya ada eh, tamasa ya nah nih. Tamasah ya tamasun, tamasan, wa mu tamasan, fahwa mu tamasun, fajrka tamasa. Nih Fa mu ya, tamasa lah, kata mumasun muasun, Tamasa artinya saling menyentuh ya. Tawada, tawada artinya saling berjanji tawada ya tawadu tawaudan mutawadan fahuwa mutawaidun wa zaka mutawadun tawad la tatawad mutawadun mutawadun oke lanjut ke halaman selanjutnya ya dan seterusnya ya masih banyak contoh-contohnya nih saya lewati saja karena Uh, ada masih banyak wazan yang ingin saya bahas dalam wazan musulasi uh, masjid ini. Nah, kali ini kita masuk ke wazan selanjutnya ya. Kalau tadi tambahannya tak dan alif, kali ini tambahannya ada dua huruf juga, yaitu adalah tak dan tashdid. Ya, tak dan tashdid, nih, Ta dan tashdid. Jadi, ada dua ya, dan uh, ini maknanya itu adalah menunjukkan akibat. Nah, misalkan Anda lihat ini ada kasaro. Kasaro itu mematahkan. Takasaro artinya patah. Oke, misalkan fataha. Fataha itu ya fataha. Fataha artinya membuka. Tapi kalau saya tambahkan ta dan tasdid jadinya tafataha. Tafataha ya. Etanya eh, satu aja ya. Oh, ini garisnya satu aja nih tafataha nah dia menjadi terbuka eh fataha dan tafataha artinya terbuka fataha membuka tafataha artinya terbuka begitu juga dengan yang lainnya oke kita e, coba baca nah ini tafaala ini adalah fiil madinya ya tafaalu fiil mudhari'nya tafaulan ini dia masdarnya mutafaalan dia masdar miminya mutafailun dia ismul fa'ilnya Kemudian mutafa'alun dia adalah ismul maf'ulnya. Kemudian tafa'al ini kata perintah, la tatafa'al ini kata perintah eh, kata larangan. Mutafa'alun ismu makan, mutafa'alun ismul zaman. Oke, kita baca lagi bawahnya ya. Nah, ini takasaro ya takasaru takasuron wa mutakasaron fa Ya, wazaka okay, mutakasarun, takasar la tatakasar mukasarun mukasarun. Oke, kita buka halaman selanjutnya. Ya, ini saya baca dulu beberapa lagi ya. Takaroro, nah takaroro artinya terulang. Takaroro ya takaroro, takaroron, wa mutakaroron, bahwa mutakarirun wa zaka mutakarorun mutakarorun takaror la mutakarorun mutakarorun Oke, sisanya sama ya, polanya seperti itu. Silakan Anda e, lihat saja ya, posisinya sama. Pokoknya kata-katanya bentuknya seperti itu. Paling kalau ada yang huruf ilah, dia huruf ilahnya hilang. Nah, seperti ini ya. Ini tawala nih. Kelihatan nggak tuh? Nah dia karena dia Villa di akhirnya maka ketika fil uh, amr ayahnya hilang Tawala. Oke teman-teman itu dia. Kemudian saya masuk ke wazan selanjutnya ya. Ada beberapa wazan lagi kita lanjutkan saja. Nah ini kalau di sini huruf tambahannya ada alif dan tak. Alif dan tak di tengah nih, ya. Alifnya nih kemudian tak di tengah. If taala dari faala ya dari dari kata faala menjadi if taala faala menjadi if taala artinya tambahannya alif dan ta oke okay? nah kalau ada if ini maknanya hampir sama dengan takasaro dan tafaala tadi artinya adalah menunjukkan akibat ya kalau Fataha itu membuka, infataha, e, e, if in fataha eh, if tataha ya. if artinya terbuka kalau jamaah nih nah ini jamaah nih jamaah artinya adalah mengumpulkan tapi ijtama ijtama artinya terkumpul atau berkumpul nah matda membentangkan tapi kalau imtad artinya terbentang jadi ini untuk menunjukkan efek efek dari Kata kerja yang memakai wazan fa'ala ya Seperti tadi ya e, Fataha jadi iftataha terbuka Fataha membuka, iftataha terbuka Kemudian kasaro mematahkan e, e, Iktasaro menjadi patah dan lain sebagainya Oke, kita lihat lagi perubahannya Ifta'ala ini fi'il madhi Yaftailu fi'il mudhari' Iftialan ini wazan Muftalan ini wazan eh sorry, eh apa namanya masdar ya. Ini masdar, ini masdar. Muftailun ini fiil ismul fa'il. Nah, kemudian muftalun ini adalah ismul maf'ul. Iftail ini ismul uh, fiil amr. La ta ini fiil nahi. Muftalun muf ini adalah eh uh, ismu zaman ismu makan ya. Kemudian ijtama ya Ijtama' fil fi mudhi, ijtamiu fil mudhari. Ijtima'an dia adalah masdar. Mujtaman masdar juga, mujtamiun ia ismul fa'il. Kemudian mujtama'un ini juga ismul maf'ul ya. Ijtami ini fi'l amr, kata perintah, la tajtami fi'l nahi. Mujtama'un, mujtama'un ini e, ismul zaman ismul makan. Nah, kemudian imtada ya. Imtadda yamtaddu imtidadan ini fiil madhi mudhari masdar ya dan seterusnya. Wa mumtaddan dan mumtaddun wa zaka okay, mumtaddun. Imtadda la tamtadda mumtaddun mumtaddun. Oke, itu dia uh, contohnya untuk iftaala wazan iftaala. Nah, saya masuk lagi ke selanjutnya aja ya biar lebih ringkas, ini sudah cukup panjang ya mudah-mudahan masih kuat ya teman-teman, Eh, -teman. uh, sorry kepencet lagi, oke okay, if if taala eh, eh sorry aduh pencet dulu nih if taala, oke okay, ini ya if taala ya Nah, iftaala ini maknanya sama kayak infaala. Ya. Infaala sama kayak iftaala tadi, jadi menunjukkan efek juga ya untuk merubah makna yang eh, tadinya membutuhkan objek menjadi tidak butuh objek. Misalkan membuka jadi terbuka dan seterusnya. Oke. Ya, ini bentuknya nggak jauh beda sih modelnya ya. Infaala fil multi, yanfaalu fil mudari infialan fiil eh, masdar, munfaalun masdar juga, munfaalun ismul fa'il. Kemudian eh, munfalun, munfalun ini adalah eh, maaf ya. In file ini kata perintah, latan file ini larangan. Munfalun, munfalun ini ismu zaman ismu makan. Oke, kemudian contoh saya ambil satu saja ya, biar lebih ringkas ya. Inkasaro, inkasaro artinya patah. Kalau yang file mujarotnya kasaro ya kasaro mematahkan in kasaro patah in kasaro yang kasiru in kisaron wa kasaron fahuwa kasirun wa ya in kasir latan kasir mukan sarun mun kasarun mun oke itu in ya saya loncat lagi ke wazan selanjutnya yaitu if Allah Nah, if Allah ini dia biasanya hanya untuk warna. Nih, kalau teman-teman lihat dia ihmarro. If Allah, if wa mufalan, fahuwa mufalun, wa zaka mufalun, af if la taf mufalun, mufalun. Nah, dia biasanya buat menunjukkan kata kerja untuk warna. Contohnya ihmarro ini ya. Ihmarro artinya merah. Iswada artinya hitam, Ibiado artinya putih, Isvaro artinya uh, kuning ya. Kemudian uh, Ikhdoro, nah Ikhdoro ini artinya hijau, Ishaba saya nggak tahu ini ya, Ismaro uh, coklat. Nah jadi ini untuk warna ya, untuk kebanyakan untuk mewarna. Dan selanjutnya wazan selanjutnya kita lihat apalagi nih ada wazannya kita buka lagi. Ah, istafala. Nah, ini penting sekali, sering kali kita temukan di Al-Qur'an ya. Istafala ini adalah uh, huruf tambahannya tiga Jadi kalau teman-teman lihat huruf tambahannya tiga nih. Pertama adalah alif. Kemudian ta. Kemudian sin. Jadi i alif sin dan ta ini tiga-tiganya adalah Huruf tambahannya, jadi ada tiga huruf alif, sin, dan tak. Nah, ini maknanya apa? Ini maknanya adalah menunjukkan permintaan, ya meminta sesuatu. Misalkan apa? Ista'roja, Istahroja mengeluarkan, ya meminta untuk keluar. Ista'madha, meminta untuk mengambil. Ista'usako, meminta dokumentasi, ya. Ista'ikozo, meminta bangun, artinya bangun sih ya. Ista'jaba menjawab ya tidak tidak seluarnya memintas ya yang sering di kita gunakan ya seperti istighfar ya istighfar dari kata istighfaro ya istighfar kemudian isti'anah ya isti'anah meminta pertolongan kemudian e, istisko istisko itu meminta air meminta disiram ya nah coba kita lihat sini ya istighfarala ini filmaudinya Ya fiil fil maf'ul istifalan ini masdarnya mustafalan masdarnya juga mustafailun dia ismul um, fa'il ya kemudian ini mustafalun mustafalun dia adalah ismul maf'ulnya istafil ini isfil amrnya la istafil ini larangannya mustafalun mustafalun ismu zaman dan ismu makan nah kita coba masuk ke isak roja ya isak roja ya sakriju istikhrojan eh, sini ya wa mustakrojan fahu mustakhrijun. nah wazaka mustakrojun isakri selat mustakh, mustakrojun mustakrojun dan seterusnya sampai bawah ya isai ada is Tausako dan lain sebagainya, pokoknya polanya sama. Nah teman-teman itu saja sepertinya ya menurut saya eh, penting dan kita perlu pahami dalam pola perubahan kata dalam suraf eh, Selebihnya jarang digunakan ya. Memang kadang muncul, tetapi pola yang banyak digunakan adalah yang telah saya ajarkan ini. Jadi mudah-mudahan ini cukup buat teman-teman bekal teman-teman membaca teks-teks berbahasa Arab. Oke, terima kasih atas uh, partisipasinya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau masih bingung, Anda bisa ulang-ulang lagi dan baca-baca lagi biar makin paham. Kalau masih belum paham, silakan tanya saya langsung saja. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.